Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Faiz, di channel yang berbahagia ini. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana kita menganalisa daripada penjualan yang telah kita iklankan. Iklankan berarti adanya di sini ya, di iklan. Oke, kemarin kita mengaktifkan biaya top ad-nya itu 100.000. Sekarang udah tinggal 84.900, kurang lebih 600 ya. 600 produk yang kita tampilkan, yaitu tampilan sebesar 1.200 ini cukup banyak ya. 1.200 per view mungkin ya. Ini kliknya sekitar 27, biaya pengeluaran 15.000, pendapatannya 16.000. Oke, pendapatan 16.000 dengan produk yang kita hire ya. Nah, ini sebenarnya dengan tampilan sebesar ini kita masih minus ya sebenarnya, karena untung di sini paling cuma 3.000. 3.000-an berarti masih minus sekitar 12.000. Tetapi secara keseluruhannya kita lihat di sini, kita memang mengklik itu, tunggu ya, saya cek dulu ya. Ini kita dengan sistem affiliate kita aktifkan 350 per klik ya, pengeluaran 15.000, tampilannya segini ya. Nah, ini sedangkan produknya ini yang kita grup iklannya apa ya, produk. Sorry, saya lihat di sini di top ad. Kita cek lagi ya. Sabar ya. Anda cek produk-produk apa aja sih sebenarnya yang kita setting kemarin. Oke, ini isi ulangnya. Ini grafiknya ya, grafiknya ini kita nggak main di iklan, mulai dari tanggal 7 kita iklan, langsung per view-nya meningkat sangat tinggi. Kita bermain juga di affiliate supaya penjualan juga meningkat ya. Saya tatik dulu ya. Oke. Ini yang kita iklanin ya. Yang kita iklanin reviewnya pengeluarannya 700, celam 700 ini belum. Ini di legging ini cukup besar ya, 6.000 ya. 6.000 sekian. Oke, karena reviewnya cukup tajam ya, meningkat kurang lebih 1.200 ya tampilannya, maka
penjualannya juga cukup meningkat. Ini mulai dari tanggal 7 ya, sekarang baru tanggal 8. Tanggal 8 berarti klik previewnya juga sangat tinggi, sehingga penjualannya kita total kita masih minus 14.000 tadi ya. Nah, di sini ini ada yang pesan ya. Training ini sebanyak 12 piece ya, sebanyak 12 piece. Ini untungnya kurang lebih sekitar hampir 40 ribuan ya, 30.000, 40.000. Nah, dari sini kita menang bahwa trafficnya tinggi sehingga penjualannya juga meningkat. Oke, pahami ya teman-teman ya, bahwa top ad di Tokopedia ini sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya, karena karena dengan adanya ini kita bisa memahami sebenarnya iklan kita tuh efektif nggak sih, iklan kita itu work nggak sih, jalan nggak sih. Nah, dengan adanya top ad ini ya, top ad iklan, ulangin ya. Nah, di sini reward kredit ya, sorry, bukan reward kredit. Ya, reward kredit boleh. Sorry, saya ulangin lagi ya, sorry, bukan reward kredit ya. Dengan adanya produk ini ya, misal kita klik produknya, maka ini ya tampilannya sebesar 1.200, kliknya 27, pengeluaran 15.000, pendapatan 16.000, maka kita akan mengetahui bahwa iklan yang kita keluarkan ya, biaya iklan kita itu efektif atau tidak. Memang tidak semua bisa kita iklankan karena cukup mahal nanti ya, cukup mahal atau cukup tinggi ya. Sedangkan pembeli konversinya itu kita nggak tahu berapa persen. Untuk itu maka kita coba beberapa, sehingga trafficnya apabila tinggi maka kita harapkan bahwa pembeli, potensi pembeli juga semakin tinggi. Oke, demikianlah pembahasan saya sederhana tentang bagaimana men-tune up toko di Tokopedia. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang memang bergelut di bidang atau di dunia online. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.